Pemirsa kami akan ajak Anda untuk memantau arus lalu lintas di sejumlah wilayah melalui pantauan kamera CCTV milik Korlantas Polri. Informasinya akan langsung disampaikan oleh petugas NTMC Polri, Briptu Yasinta, langsung dari studio NTMC Polri. Silahkan Briptu Yasinta, laporan Anda. Ya baik, terima kasih rekan Glory dan Jose di studio dan selamat pagi pemirsa menemani aktivitas Anda pagi ini. Kembali bersama saya, Bripti Sinta akan mengajak Anda untuk mengemantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Kolontas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Taman Safari Bogor, Jawa Barat. Bisa kita saksikan bersama di layar kaca Anda, situasi lalu lintas di sana saat ini terpantau kondusif lancar di kedua arahnya dan untuk peningkatan volume kendaraan lebih didominasi arus wisatawan dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah puncak di mana kendaraan yang melintas didominasi kendaraan pribadi roda 4 berplat nomor B dengan laju kendaraan yang melintas berkisar 40 hingga 50 km/jam. Pemirsa mengingat adanya pemberlakuan sistem ganjil genap di jalur puncak. Untuk itu kami himbau para pengendara agar mengecek kembali plat nomor kendaraan Anda, pastikan sesuai dengan tanggal hari ini. Kemudian untuk penerapan sistem one way di jalur puncak bersifat situasional. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Jembatan Ampera, Sumatera Selatan. Bisa kita saksikan bersama, saat ini situasi lalu lintas di sana terpantau lengang di kedua arahnya, baik dari Jalan Sudirman yang akan menuju Jembatan Ampera maupun dari Ampera yang akan menuju Jalan Merdeka. Kami himbau kepada para pengendara agar tetap perhatikan laju kendaraan Anda dan utamakan keselamatan dalam berkendara. Terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi lalu lintas di sana terpantau adanya peningkatan volume kendaraan, namun pada umumnya masih tampak kondusif lancar, baik dari airport Ngurah Rai yang akan menuju Nusa Dua atau Universitas Udayana, begitupun arus kendaraan dari Nusa Dua yang akan menuju Jimbaran. Perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light sepanjang 200 meter ke belakang selepasnya kembali normal. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, harap tetap berhati-hati, mengingat kawasan ini berdekatan dengan sejumlah objek wisata, sehingga banyak aktivitas masyarakat maupun wisatawan yang berlalu lalang. Pemirsa, berdasarkan data YRSMS ke Lantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 220 kasus laka lantas, dengan rincian 31 meninggal dunia, 23 luka berat, dan 275 luka ringan. Dari 220 kasus tersebut, 34 persen terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu, kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, kondisi kondisi kendaraan Anda dalam keadaan prima, pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda dan tetap patuhi peraturan lalu lintas demi keselamatan bersama. Untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau SMS center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan Indonesia tertib dan salam presisi. Demikian berita ya, Sinta melaporkan langsung dari NTMC Polri kembali ke studio. Silakan Glory dan Jose. Baik, terima kasih petugas Satdimcam Polri Briptu Yasinta atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.